Alhamdulillah, summalhamdulillah. Sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Sama-sama kita terima kasih kepada Allah Ta'ala yang Maha Segala-gala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Ta'ala di malam ini kepada kita semua, ambo dan demo supalah taufik dan hidayah Allah, inayah Allah, rahmat Allah kepada kita semua, ibu-ibu, ayah-ayah di malam ini. Boleh dikatakan malam yang bersejarah, yang mana lama-lama sekali kita boleh jumpa di tengah padang beramah-amah. Maka malam ini sama-sama kita bersyukur dengan Allah Ta'ala. Sama-sama kita kata alhamdulillah, ya Allah, aku banyak-banyak terima kasih kepada-Mu, ya Allah, kerana Mu bagi kebaikan kepada-Ku pada malam ini, ya Allah. Bukan saja kita nak pungut dana dan pungutnya khairat untuk Masjid Raudatul Jannah, tetapi sebaliknya kita boleh dengar juga tazkirah pendek-pendek. Boleh dengar juga ceramah sikit-sikit. Yang mana hamba dah cedek nak cerita sikit sebanyak kepada ibu bapa di sini. Karena kali pertama hamba jejak tanah sini ni, nak cerita tentang persiapan kita, bekalan-bekalan kita nak menuju ke alam akhirat. Supaya kita boleh jaga, supaya kita boleh tingkatkan lagi, kuat lagi amal ibadat kita. Betapa pentingnya kita nak pergi akhirat esok. Sedekah bekalan ini penting berlaku-laku. Kita hidup dunia pun nak bekalan juga. Tak ada bekalan, nak duduk tak boleh tak dunia, lapar perut. Dimakia juga akhirat esok kita nak pergi perlu sangat-sangat kepada bekalan. Karena hidup dunia buat sama tara tak banyak tahu. Setengah orang tu 60, 70, 80 mati. Setengah orang tu 50 gidah, 40 gidah. Sebentar sangat dia hidup dunia. Maka bekalan dunia tak perlu banyak-banyak sangat. Kerana sekadar nak makan, nak hidup ni tak payah. Mereka kita nak buat kepada akhirat. Iaitu kita nak buat khairat, nak belanja ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebaliknya ibu-ibu, ayah-ayah, bekalan yang kita nak bawa pergi kepada alam akhirat ni, mesti kita kena buat banyak. Kerana sikit-sikit tak padah. Kerana apa boleh kata tak padah? Kerana perjalanan kita ialah jauh, habis jauh. Nak sampai ke tempat seni ni habis-habis jauh. Sebagaimana ulama kata, kita duk tunggu lagi hari ni Pak Stesen. Tempat apa panggil Pak Persinggahan. Apa panggil Si Setani. Apa panggil Pak Stesen yang kita nak lakuh pergi sampai ke syurga Allah Ta'ala. Maka Pak Stesen ni yang kita mesti kena singgah. Stesen yang paling dekat sekali dengan kita di hari ni, Stesen kubur. Setani kubur. Yang kedua Setani Mahsyar. Yang ketiga Setani Mizan. Tempat hisap amalan kita, proses. Kita duduk di mahkamah Rabbul Jalil. Setani yang kepaknya irah titi sirat. Lakoh mulut nelakoh jahannam begitu luah. Barulah kita sapa ke syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru kita nak jumpa kesenengi hak sejati. Kapung tempat halame kita yang kita nak pergi. Di sini Nabi kata ad-dunya darul mamar. Dunia ni tepat lalu jalan saja. Wal akhiratu darul baqa. Akhirat tepat kekal selama-lama.
Hanilah ibu-ibu, ayah-ayah yang menokstu sikit sebanyak pada malam ni. Maka sebelum apa-apa, aku terima kasih banyak-banyak kepada tuan rumah lah. Selaku tuan rumahnya, Tok Imi kita, Tok Khatib, Tok Bila dan kanak-kanak makan semua. Juga Tok Imi dua-dua musallah. Dan selaku tuan rumah juga Tok Nebek, kedua-dua Tok Nebek. Nah, kedua Tok Nebek. Dan nama terima kasih juga kepada iaitu Tok Kemeni kita. Nah, pucuai dia, ceroboh dia, poroso dia. Juga amat terima kasih kepada soco kita. Soto. Dan amat terima kasih seluruhnya kepada kaum ibu dan kaum bapa. Hadirin hadirat yang bersama di tengah padang bersama-sama malam ini. Sama-sama kita hayati di dalam majlis ilmu kita yang sebuah sedikit ni, ama nak ceritalah. Karena kita perlu hari ni ilmu. Setelah kita tahu dah kita amal. Dua ni hak penting sekali di hari ni hak kita nak. Hidup dunia tak ada siapa dia kena ajar kita. Kita aling melakon dah. Dan dunia ni kita aling melakon. Tak kena orang mari duduk sarah kita. Pagi-pagi pakak terbang cari makan. Tempat mung, tempat mung, tempat aku, tempat aku. Itu cari bekalan hidup dunia. Ada hak kerja racikan. Ada hak kerja ikecun. Ada hak kerja sendiri. Itu nak cerita kata cari bekalan untuk nak hidup ya. Untuk nak isi perut sama taruh. Nak kenyekan perut anak kita, bini kita, kita sendiri. Ni bekalan yang kita hidup dunia, ibu-ibu, ayah-ayah. Tapi yang paling bimbang sekali bekalan yang kita nak pergi, nak belayar. Kita mesti kena belayar. Nah, kita mesti kena belayar. Imam Ghazali ada cerita dalam kitab dia. Dalam kitab Ihya Ulumuddin dia. Dia kata gano, Imam Ghazali dia ingatkan kita. Hak Nabi tak kena royak. Hak Tuhan tak kena royak dah kita. Hak alim ulama pun ada pesan juga kita. Bimeng-bimeng takut kita ni lalai dalam kehidupan kita. Imam Ghazali kata, jadidis safinata. Barulah perahu mung tu. Kapal-kapal mung tu baru molek. Fa innal bahra amiqun. Kerana laut yang nak jemerai gini sangat-sangat dalam. Tu Imam Ghazali kata. Imam Ghazali kata, ibarat kita nak pergi ke alam kubur ni supaya kita nak belayar lakuh laut dalam. Dia suruh kukuhkan perahu kita takut karir tengah laut. Kerana laut yang kita nak pergi ni sangat-sangat dalam. Tak sampai kaki. Bokeh bayar pula ada ikan yu, ikan gapuk. Sebab tu dia kata, kita ni kena kukuh molek. Kena kukuh perahu kita. Lagi pula dia kata yang kedua, wa khuzizada. Bawalah bekalan tu banyak. Fa inna safara ba'idun. Kerana perjalananmu nak belayar lagi sangat-sangat jauh. Suruh bawa bekalan tu banyak. Hani Imam Ghazali seorang tokoh alim ulama terkenal dalam dunia. Wui pesan ni kita takut kita ni lalai. Pasal apa dia pesan kita begitu? Kerana hidup dunia ni kalau kita tak padu dengan akhirat. Pendek kata heret di dunia pergi perak. Kerana heret di dunia pergi perak. Supaya tu ada kata dari suratul munafiqun. Surah Al-Munafiqun di akhir-akhir ayat. Di akhir surah dia tu.
Tuhan kata kena, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Hei orang beriman, mu jangan doloklah dirimu siapa mu lalai dengan Allah Ta'ala. Siapa mu tak ada nak buat amal ibadah. Jangan dolok dirimu siapa wimu tu lalai dengan Allah Ta'ala. Jaga-jaga. Gapo yang melalaikan kita, Tuhan kata dalam Quran. Amwalukum wala auladukum an zikrillah. Ialah harta-harta kamu yang melalaikan kita. Harta-harta kamu yang melalaikan kamu. Apa kita tengok sendiri? Tuhan kata betul tak? Nah. Betul ke tak kata harta kita ni, kekayaan kita ni melalaikan kita daripada mengingati Allah. Dia gaduh kerja telajak hingga siapa tak ada nak semaya, tak ada nak berzikir, tak ada nak munajat dengan Allah Ta'ala. Ha, tengok kita. Orang yang kaya dia gaduh dengan kerungkan dia. Tak ada gaduh ku sujud. Tak ada gaduh ku belajar. Hani nak ayat atau suasana hidup kita. Dunia harta kita dah heret kita. Puak tanah diri dia gaduh nak berjiruh air tak ada. Hak mapuh dah. Hani nak ayat kata. Puak ngobok jambu bergaduh nak tewah dia pagi-pagi. Cuba tengok. Mene je tu. Hani nak ayat tu. Hai royak siap-siap takut kita. Takut kita terlupa. Ha, takut kita terlupa. Tu dia antara nak ayat tu. Orang kerja kar cekam pun sepatu juga. Sudah semaya subuh juga wisalakan ni kiri juga bangun cokok-cokok tak ada dah. Wiri-wiri pun tak ada dah. Gaduh lagi kerja. Nak hantar anak sekolah lagi. Tu nak ayat kata. Tu nak ayat kerja. Nak widah pukul 8 takut ketua hamak. Takut huwana marah. Ni kita hidup di dunia maju noya tu. Kita duduk di bawah pemerintah iaitu dunia duduk meretah kita. Terpaksa kita kena tunduk. Karena kita nak kerja dia. Wana kata gena lagu tu. Dia kata pukul 8, tak boleh pukul 8. Tidak kena siapa pukul 8. Kalau pukul 8 lebih, minta banyak kali cabut demo. Ah, hani nak oyak kita kena tunduk. Dunia di hari ni tak boleh nak buat kerah. Tu nak oyak kata di hari ni. Ah, banyak sekali. Yang kedua, Tuhan kata yang melalaikan kamu gapok. Wala aula dukum. Yang kedua, anak pinok kita yang melalaikan kita. Anak isteri kita melalaikan kita. Mana yang melalaikan kita, anak pinak kita? Setengah orang ada bergaduh dengan anak. Macam-macam lah. Dulu tak boleh mengaji kerana ada beranak ke anak. Ada orang mengajar ke masjid, orang ceramah ke tu, ni tak boleh pergi kita. Kerana duk jaga anak. Beranak. Lepas sore, sore, lepas sore, sore, lepas sore, sore, duduk dekat kain lapin ke? Ha, tu nak ayat. Duduk dalam beranak. Orang duduk ngaji, yang berderu tak boleh nak pergi dia. Tu nak ayat kata, duduk sibuk dengan anak. Botua habis hei dah. Botua pula pun. Allah nak ayat kata demo hatta cucu klik kita pula. Anak kita hak kita pera dulu tu. Tak ada nak mengaji, tak ada nak berzikir, tak ada nak buat amal ibadah. Dia pergi belaki bining boleh anak hatta klik kita pula.
Jadi kita tak ada celah nak buat amal ibadah. Dia sibuk dengan cucu pula. Kadang-kadang tuk sampai jatuh selaga buruk pada hamak cucu. Haning nak ayat kata, anak pinak kita jadi melalaikan kita. Ha, tengok situ. Kenapa Tuhan we notice lagu tu tu? Supaya kita ingat. Sebab tu dalam agama Nabi kata ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Agama ni nasihat. Tegur menegur, royak meroyak, beringat memberingat. Tu agama. Tu agama noyak. Sebab tu besar sekali fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Mengingatilah kamu sesama kamu. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Mengingati itu memberi faedah bagi orang mukmin. Ha, tengok dalam Quran ada cerita. Kita tak lari dengan Al-Quran, tak lari dengan hadis Rasulullah. Nalaya atau ajaran Islam. Sebab tu di hari ini kena padu benar-benar. Kena padu benar-benar kita dalam agama. Jangan dia buat main-main. Ada orang ngajar mana ngaji. Sudah ngaji wakma ibadat. Ibadat bahasa boleh berkapuh dengan kerja buat. Ibadat bahasa kena bergaduh kerja, kena bergaduh kerja. Zuhur tengah hari kena bergaduh semaya dulu. Mengatik tak apa, motong belah-belah mengatik tak ada apa. Dia tengah dia motong, dia berzikir tak apa, tu tak kena bergaduh. Nak rakyat kata kita kena buk benar yang kita nak pergi akhirat esok. Kerana apa tu boleh begitu lalu tu? Kerana kita kena hipunkan bekalan sebanyak boleh. Bukan bekalan dunia pun penting juga. Tak ada bekalan, tak ada hidup. Nak pergi bakok duit, tak ada sekolah buk dalam poket. Boleh pergi ke tak? Tak boleh pergi nak makan gapo bakok. Kita bukan kita ni makan nasi, bukan makan kertas. Kena ada bekalan. Butir bekalan sutir ni penting sekali dalam ciwit kita. Apatah lagi bekalan akhirat esok. Akhirat esok, kita tak pernah rasa lagi pokcik-mokcik weh di akhirat esok. Mula mana Nabi kata akhirat? Mula di alam barzakh. Mula di alam kubur. Tu panggil akhirat. Hari kita hamuh nafas kali terakhir, itulah masuk ke alam akhirat. Masuk ke alam akhirat. Bila masuk ke alam akhirat, bila masuk ke alam akhirat, kita boleh tahu selalu dah yang kita tak pernah tahu. Hari ini ambo royak banyak mana demo tak nampak. Bukan tak nampak saja, tak berasa takut. Tak ada berasa takut, kita boleh sedar. Dalam kubur adanya azab sekian. Tapi kita relax, tak ada kari, tak ada berasa nak bekal. Tak ada berasa nak buat amal, tak ada berasa nak hipungkan bekal, tak ada. Bo kita masuk ke dalam kubur, itulah baru tengok, baru rasa dengan mata sendiri. Baru itulah dia minta Tuhan nak klik kapung semula. Apa tu boleh nak klik kapung semula? Setelah dia duduk dalam kubur tak sedap. Kalau dia duduk sedap, kita minta klik dah. Celah kalau minta klik tu, dia duduk tak sedap, duduk tak sedap. Gana dia tak sedap, dia kena godel, dia kena piak, dia kena azab oleh mereka. Kenapa? Kerana dia tak sediakan bekalan-bekalan di hari ini. Ya kejubahlah. Kita bila kita mati, yang pertama ke apa? Yang tak jumpa dengan kita, iaitu air tak makan dah kita. Air tak jumpa dengan minum. Nasi tak ada.
tepung tak ada, setung tak ada, tak ada sekarang noyak tu kita perjalanan ni kita. Hanya ada bekal kita ya. Hani di akhirat lagi kita dalam kubur noyak tu. Bila nak boleh minum, bila boleh nak minum air itu, nanti siapa syurga esok minum sungai Kausar. Minum kole Kausar sekali dengan Rasulullah. Hatu boleh nak minum. Nak minum, nak mandi, nak apa boleh lah. Dalam perjalanan kita begitu jauh tu, Allahu Akbar, tak ada temu air seteguk wala setitik. Makan ni roti kering keping pun tak ada. Tu nak ayak perjalanan ni kita nak gini. Hak tu tak apa lagi. Kain baju tak ada. Ngoci, oh, kain baju tak ada. Telanya belakang. Panah daripada masyarakat tak ada, ada orang nak cerita. Lengok tengok matahari di atas kepala. Pasir daripada masyarakat duk bakar di matahari berasa. Nak jalan lagu mana, makcik? Kita nak jalan lagu mana daripada masa esok kaki hiyak. Panah tuwe tak habis terik dah. Panah sore-sore nak ayak tu. Kalau tak ada bekalan nak pongkang kita, tak ada nak kecek. Orang buka Islam dia teriak dalam perjalanan ni. Dia teriak, teriak, teriak. Tak sedar, tak sedar, tak sedar, tak sedar. Tu daripada masa esok noyak tu. Hani noyak kita ni. Jadi apa yang kita nak jumpa lagi akan datang ni. Hak kita tak pernah rasa lagi. Kalau kita kena goda di melekat dalam kubur. Allahu Akbar. Suti tu padai dah noyak tu. Suti tu melekat goda tu padai dah noyak tu. Learning kita tak pernah sakit kulit. Dah sakit sikit tu ketik nyamuk ya. Tu nak ya. Demo tak sepak, tak biasa sepak kita. Kita tak pernah demo godel, terkatak, dah gitu. Sambil kita sedap hati. Hari ni panah kita beli kipas angin. Tak tahan kipas angin, kita buat air dalam rumah kita. Kita boleh cari jalan lagi untuk nak sejukkan badan kita. Tapi sana bila panah, panah tidak ada bandingnya panah. Tapi tak mati dah kita. Duk seksa situ lah. Tu nak rakyat di pandai masa lagi ke datang. Sebab tu kita di hari ni jangan buat main-main. Kalau orang pehel benda ni, dia tidur sikit-sikit, dia sari semalam. Dia kerja koda-koda, dia sari semalam. Selalu dia wa'amal, 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 wa'amal. Baik dia semaya sunnah. Semaya fardu tak kena royak dah. Semaya fardu tak kena royak dah. Tak tinggal dah. Semaya sunnah tu, semaya sunnah ni, poso sunnah tu, poso sunnah ni. Ha, baca Qur'an, zikir, tolong orang, wak khairah. Tak ada dah, tak ada nenek dah muka lain. Tu nak royak kata. Sebab tu Imam Ghazali kata wa khuzizada. Bawalah bekalan tu banyak. Bawa bekalan tu banyak. Fa inna safara ba'idun. Karena mu nak jalan di dalam sapimu ni sangat-sangat jauh. Jauh kita nak pergi. Kira jauh tak jauh mau cipak lagi setani. Si setani jai-jai. Camping tongcot. Geno-geno kena singgah. Setani rek kubur. Setani kubur. Setani yang kedua, setani mahsyar. Tempat Tuhan hipungkan manusia semua. Ambil gitu adeh sampai hari kiamat esok. Duk pada tu belakang. Duk dekat-dekat tilih tinai nak ayat kata. Di pada masa esok habis-habis panah. Ada belakang situ makcik. Siam Melayu, topek Cina, kabur, keling, orang putih, orang hitam, orang kuning. Mata sepik, mata luah. Duk situ belakang.
Bukan kita saja orang Islam, ada orang kafir di situlah. Tu nak ayat tu Tuhan bakit di situlah kau. Sebagaimana kata Syekh Abdul Rahim dalam kitab dia, dia kata gini, 40 tahun duk ladung saja, duk ladung saja 40 tahun daripada masa. Tak kira jalan kita tubik bakit pada kubur kita ni. Bakit di kubur kita ni, kita berjalan pergi cari Rasulullah. Nak boleh ke nak jumpa dengan Rasulullah ia di Madinah tu. Lama mana perjalanan kita, tak tahu pergi ke mana, tak tahu arah mana. Nak boleh ke jumpa tu tak tahu lama mana. Nabi tak ada royak, Tuhan tak ada royak. Tu, sudah jumpa siap duduk ladung saja tu 40 tahun. Nak boleh Nabi kita syafaat, Tuhan nak menjatuh hukum kan kepada manusia yang ada di pada masa. Hatun ayat. Setelah Nabi kita syafaat dah tu, baru Tuhan kata, wam tazul yauma ayyuhal mujrimun. Hei orang kafir, mu beceklah dengan orang beriman. Mu duduk suku-suku. Tidak ya duduk sekali capu gaul belakang. Tino jatah. Topek keling, siyeh tak siyeh duduk itu belakang. Tu no ya. Bila Tuhan kata, wanta zul yauma ayyuhal mujrimun. Hei orang kafir, muasinglah daripada orang beriman. Baru dia becek-becek, rorak. Jadi dua pihak, dua belah. Macam mana? Puak muka hitam duduk suku. Puak muka putih duduk suku. Puak muka hitam, puak kapir, tak ada kira. Mak saleh ke mak salah, kau tak ada kira. Sier ke topek ke Cina, kabur ke ling ke. Hak kapir, duduk sekali belakang. Muka hitam belakang. Kena daripada masa esok, muka hitam orang kapir. Orang beriman muka putih, 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 putih belakang muka. Hak ni orang yang beriman, orang Islam yang beriman, orang mukmin. Duk sama dia, tak nak kira. Orang Melayu kau, orang Arab kau, orang Malaysia kau, orang Tanin kita kau. Orang Indonesia kau, orang Brunei kau, orang Singapura kau. Orang negeri Arab kau. Orang Pakistan kau. Tak ada kira orang Islam, duk sekali belakang. Tu Tuhan kata, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Orang kafir, dia berjalan kaki hendak ke pintu neraka jahannam. Zumara, berpuak-puak, berderu-deru. Orang kafir dia tak meniti siratal mustaqim, dia hendak ke pintu neraka. Hari tu ada royak dari suatu zumar. Dalam Quran tu ada royak. Hatta iza ja'uha futihat abwabuha. Bila siapa di pintu neraka, futihat abwabuha. Melekat zabaniyah pun buka pintu neraka. Tu. Melekat kata, no, call, jangan terjun lagi, Aku nak tanya ustaz. Wa qala lahum khazanatuha. Maka bertanyalah oleh penjaga neraka malaikat zabaniyah tanya. Alam ya'tikum rusulun minkum yatlu 'alaikum ayati rabbikum. Mudahlah dunia dulu tak ada ke orang duk baca ayat-ayat Tuhanmu. Wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadha. Tak ada orang duk menakut timu duk royak kemu kata ada macam ni hari ni ni. Dia pun jawab, qalu bala. Yo ada orang duk royak tapi ku kerah perut tak masuk Islam. Tu. Walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin. Apa boleh buat lagi dah? Aku mari tahu sini kan. Tuhan dah penjatuh hukum dah. Geno-geno aku akan terjun ke dalam neraka. Malaikat itu nak, terjun. Rum, terjun. Tu orang kafir di akhirat esok daripada masa. Bila dia becek dengan kita daripada masa. Kita ni. Puan nibung ni.
Fuak nibung ni ke mana? Tuhan kata wasiqal ladzina taqau rabbahum ilal jannati zumara. Berjalan kakilah buat kita orang Islam ilal jannati kepada syurga. Kita hadap ke syurga. Hatta iza ja'uha wa futihat abwabuha. Bila siapa di pintu syurga, malaikat ridwan membuka gerai. Tu nak ayat tu. Malaikat ridwan buka tu. Malaikat kata kena. Salamun alaikum tibtum. Salamun alaikum tibtum. Fadkhuluha khalidin. Malaikat ridwan tonrak kita di pintu gerbang syurga. Fadkhuluha. Salamun alaikum. Selamat-selamat fuakmu. Fuakmu ni fuak molek. Fuakmu ni fuak bagus. Fuakmu ni fuak beriman kepada Allah Ta'ala. Fuakmu ni fuak bertakwa kepada Allah Ta'ala. Fadkhuluha khalidin. Masuklah weh. Masuk, masuk, masuk. Cun, 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 cun. Suruh kita masuklah. Fadkhuluha. Masuklah. Khalidin. Buat kekal selama-lama. Kita duduk situ lah kekal. Tak pergi ke mana dah. Ni keadaan kita masuk depan lagi ke datang deroyak ni. Ni bukan bahari yang deroyak ni. Tuhan deroyak dalam Quran. Setiap orang malam ni kena siapa pasal itulah. Duk di kita lah. Hanya tengah-tengah perjalanan ni kalau tak ada amalan susah pun. Hanya deroyak tak kita. Setani mula-mula masuk kubur. Setani yang kedua duduk di padang mahsyar. Setani yang ketiga timai amalan, proses amalan. Setani yang keempatnya meniti siratal mustaqim. Pak setani kena cor, kena cor. Kita kena lalu kau tu tong pan, tong pan, tong pan. Mai pan, mai dai. Haning no ya de. Tidak, nak tak nak kena nak. Nak pergi tak segi, kena pergi. Apa terjadi, serah kepada Allah Ta'ala lah. Ni anakut kita je kita bimbang di hari ni. Ni yang kita takut di hari ni, noyak tu. Sebab tu kita kena karik benar. Dengan amalek-amalek. Sebab tu Tuhan ada royak dalam suratul hajj. Tuhan kata kena. Ya ayyuhallazina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum. Wahai orang-orang yang beriman, irka'u wasjudu. Hendak rokoklah kamu dan hendak sujudlah kamu. Wa'budu rabbakum. Sembahlah kamu akan Tuhan kamu. Jangan ada semua pujera. Jangan ada semua pusu. Jangan ada semua selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu Tuhan royak. Ayat ni maksud apa Tuhan kata ni? Maksudnya Tuhan suruh kita jaga semayah. Mu jangan tinggal semayah. Tu noyak tu. Apabila mu semayah cukup dah lah. Jok. Semayah, semayah. Tapi jangan itu jangan tinggal. Kerana semayah ni utama sekali adalah ciwi orang Islam. Semayah ni besar sekali. Tuhan ambil berakti sekali. Nabi amat-amati sekali buku semayah. Sebab tu Nabi kata, as-salatu imaduddin, semayah ni tiyek ugamu. Bapa boleh kata tiyek, tak kata muka lain. Kerana nak Tuhan naik ambil sendiri. Tuhan naik ambil sendiri semayah. Bukan semaya ni hukum mula-mula hak urung di permukaan bumi semaya. Sebelum ada hukum lain semaya mula-mula. Puasa mari lepas pada tu. Haji lepas pada tu. Zakat lepas pada tu. Semua tu lepas pada semaya dah. Semaya hak mula-mula hukum rek-rek dalam Islam. Semaya. Sebab tu semaya kena. Lepas tu kita semaya dah cukup eh? Dah. Tuhan kata pula di hujung ayat, waf'alul khair.
Waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Bukan mada dengan semaya saja. Waf'alul khair, hendak buat kebaikan. Tuhan suruh iringi dengan kebaikan pula. Tuhan suruh sem dengan kebaikan pula. Apa kebaikan? Tiap-tiap benda baik, maka itu adalah kebaikan. Sama ada kita puasa kebaikan. Kita sedekah kebaikan. Kita tolong orang miskin kebaikan. Kita buat nasi jamu orang kebaikan. Tu nak ayat kata, kita zikir kebaikan. Baca Quran kebaikan. Ngaji agama kebaikan. Semaya sunat tu sunat ni kebaikan. Semua kebaikan berlaku. Baru Tuhan kata, la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu jaya. Mudah-mudahan kamu itu dapat kejayaan. Baru jaya. Apa maksudnya? Nak ayat kata kita nak sepenuh ni jaga banyak. Semaya jangan tinggal, puasa jangan tinggal, akhirat jangan tinggal, zikir jangan tinggal, baca Quran jangan tinggal, semaya sunat jangan tinggal, buat baik orang jangan tinggal, tolong orang susah jangan tinggal, anak yatim jangan tinggal, buat masjid pun jangan tinggal. Padulah benda-benda tu. Apa ni? Waf'alul khair. Tidak. Bila mari hipung semua dengan semaya, dengan poso, wak kherok, wak apa semua. La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan harap-harap kata dapat kejayaan. Apa dapat kejayaan? Syurga. Syurga. Kalau tak dapat kejayaan, neraka. Tidak. Jaya dia mau jaya. Apa jaya? Maksudnya akhir masuk syurga. Orang siya kata kena, nak dapat kausawan saat itu, laising layang. Apa lagi? Bukan sekara dah. Bukan sekara dah nak masuk syurga Allah Ta'ala. Kena we ada banyak sekara. Hipung-hipung semua tu, itulah mukmin sejatinya. Itu kesempurnaan orang mukminnya. Kalau semaya saja berzikir tak ada jalan. Tuan semaya Quran tak baca. Tuan semaya puasa sunat tak. Tuan semaya tak ada berzikir tak ada jalan. Tidak. Hanin Tuhan royak sendiri dalam Quran. Nawi kita nyata sebab tu kena belajar. Belajar. Jangan dua kena. Tak belajar, dua kena. Jangan. Kena jadi cacing molek agama no ya tu. Bukan mudah. Lebih-lebih lagi ulama kata hipung dalam hadis Nabi, ulama je hipung. Asal pada hadis Nabi lah. Ada empat perkara tanda-tanda su'ul khatimah. Tanda-tanda ciwi kita tak molek. Kita selalu berdoa, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, mubaiklah hujung jatuh aku, ya Allah. Ya Allah, mumati aku molek, ya Allah. Ya Allah, aku ni wi akhir umurku yang molek, ya Allah. Itu kita diminta. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Janganlah aku ni musudah umurku dengan motak molek, ya Allah. Kita minta Tuhan jangan ujali lagu tu. Kita minta Tuhannya, nawi kita ni molek. Husnul khatimah. Hujung jatuh kita, ciwi kita. Akhir umur kita tu molek. Lagu mana wi molek? Aci boleh nawi mati lah sejik. Aci boleh nawi mati lepas maya. Aci boleh nawi mati lepas baca Quran. Aci boleh nawi mati tengah-tengah duduk semaya. Ah, tu molek tu.
Itu tanda-tanda syurga. Hotosenya mati mana? Orang mati dalam sejik, kita mati dalam karaoke. Tidak. Di mati dalam karaoke, duduk sekali dengan tino bilik. Ah, ada yang mau kata nak gemik mayak mamak weh. Duduk mana? Nu. Ah, duduk di apa? Duduk di esu tanding. Oh, situ ke? Pak Belito bunga jambul nak tu. Oh, situ. Yogi semalam, bunyi kata nak pergi rompling karaoke. Bunyi kata mati, dia pegang mikrofon. Pakai bilik dia tepi. Allah, dia mengatalah, mama. Hatu panggil mati tak boleh. Perak. Mati tak boleh. Ada setengah orang itu mati tak tahu betah. Dia nak berdeh demo semalam curi betah berkurup lah. Bunyi pung senyap seperti itu lah. Curi betah berdeh. Lekak cerah cabai itu saya tertinggal klik. No ya kata curi betah demo. Atau panggil su'ul khotimah. Tidak. Ada setengah orang itu lah mati kena. Dia bibit sekerak demo tu lengutik. Hati nak ya. Hatu panggil su'ul khatimah. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Maka di antara su'ul khatimah apa nama? Tanda-tanda kata orang ni nak mati tak boleh. Ulama kata yang pertama orang wak mudah-mudah dengan semaya. Hadi nak royak sini ni. Ambo tak biasa mari lagi sini ni. Nak royak hak ni dulu. Haa. Orang wak mudah-mudah dengan semai. Yeah. Lagu mana kau wak mudah-mudah, wak botak peher. Dia berasa nak semaya, ya semaya. Dia berasa tak si, dia dah. Ada wak mudah-mudah. Tu. Jadi wak tak karik dengan semaya. Ada setengah orang itu semaya dua waktu. Tiga lagi dah. Dia semaya ngorik dengan iso, ya. Subuh dak, zuhur dak, asar dak. Ada setengah orang itu tak semaya rasa. Maka orang pesen ni, hari akhir nak mati tak comel macam-macam. Apa lagi tanda-tanda su'ul khatimah. Su'ul khatimah. Itu nak ayat kata. Lebih-lebih lagi Nabi dia royak dalam hadis dia. Orang tak karik dengan semaya ni. Hari dia mati tu. Tekah dia tak mati lagi tu. Tekah dia letih tu. Nabi kata, yakbiduru hahu atasyan. Malaikat cabut roh dia saat itu. Hal keadaan dia tu dah go. Dia dah go. Lapak air. Buat kita biasa tengok tak? Orang nak mati dia minta air biasa tengok tak? Tu nak royak Nabi royak orang tak semaya, orang tak jaga semaya dekat nak mati lapar air. Tu tanda tak boleh tu. Berasa lapar air. Hingga Nabi kata dalam hadis, walau syuriba ma'ul anhar. Kalau diberi minum air sungai-sungai sekalipun, dia tak hilang haus dia. Kalau kita minum air sungai sekalipun, dia pasal tak hilang lagi dahaga dia. Ning orang tak semaya dekat nak mati, ingat malam. Tu nak ayat. Kita bisa tengok tak? Amba pun nak tengok dah. Masa-masa dulu amba pun nak tengok. Orang tua dia celuk kapah dalam gelah. Pecek dalam mulut dia. Telekong-kong. Bila tu? Tekak orang dia ajam mocak. Orang dia ajam mocak, dia minta air. La ilaha illallah. Air. Air
illallah. Hai. Tu no ya tu. Hani no ya demi ta ai orang nak mengucap. Hani mo ci no ya tu orang tak sehari dengan maye. Apa tu lagi bila habis kambuh lek kubur pula. Orang mandi, orang apa ni? Orang kapal siap belakang dah. Usung gilah kubur. Gitane kubur, sipek kubur, kambuh kubur. Demo tinggal klik, dan diulah suja'ul akrah pula. Tu noyak Nabi deroyak. Ada ular dalam kubur, weh. Ingat molek. Ular tu hai buat utuh nak azab orang tak semaya. Dia tak ketik orang lain, dia ketik orang tak semaya. Tak semaya langsung atau semaya tak habis. Ular nama dia Suja'ul Akrab. Nabi kata taring bawah rapat di hidung. Rekok. Besar mana ular ni sekok-sekok. Nabi kata besar tekok utuh. Ni ingat molek dalam kubur ada ular. Royak ke anak kita hak berhita berhin semaya. Royak ke anak kita hak tak berhin semaya. Munawi ketik di ular gena. Mati esok. Mari balik kita selalu dah. Dah. Allah noyak. Besar, besar tekok utuh sekok-sekok. Lepas tekak utuh ni lebih kurang batal pini mah kita. Terkecek mudah-mudah batal pini. Tu tekak utuh. Tu ular dia oleh kubur besar-besar batal pini. Bukan sekak. Mari ketik kita dia oleh kubur. Adulah. Tolong tak sedo. Nak semaya dah. Nak semaya di mana lagi. Tu no ayat tu ingat molek. Ning kada kita nak pergi alam akhirat. Kau ni ngamu ayat kata kita tak pernah rasa lagi. Hari ni kita sedar. Berasa nak makan teo. Berasa teh susu. Ikut kalok hari ni. Berasa nak makan hati lembu, pergi beli kutuk. Berasa nak wasu pula, pergi beli kaki. No ya ikon no dah dunia Allahu akbar. Maka tengok cibonya buruk-buruk. Balik pusat sa'id dah. Neraya kata ikut dah. Tapi dia kita nak gini tahulah. Kita nak ke lagu mana. Tak biasa rasa lagi. Hani nak jumpa dengan kita sama neraya ni. Hak Allah, hak demo belakang ni. Tapi nak selamat ke tak selamat. Dia di kita dah hari ni. Sebab tu jangan we jadi sesat duk dapai kita. Hari ni kita ngaji dah kita buk lah. Hatu no ayat. Nabi pun dia royak dalam hadis dia orang dalam kubur. Tuhan pun dia royak dalam Quran ahli kubur. Tuhan royak ke apa? Wahum yasarikhuna fiha. Orang dalam kubur bila tak ada amalan, duk manggil, duk meluik, duk melahung, duk minta tolong. Tu maya tu. Yasarikhu mana duk melau. Tolong. Tu. Yasarikhu. Duk minta tolong. Pas dengar dak anak kita. Dak. Kalau kita tinggal tanah dia kebun dia kereta. Tak paling belakang mari kita tengok dah. Banyak mana orang dari kubur dia susah sampai hari ni. Kalau boleh dengar Tuhan buka suara di kubur. Boleh dengar macam-macam lah kubur. Khususnya kubur ke kayu. Ya kata gini. Allah aku kalau tahu lagu ni. Aku tak tinggal serai abu. Aku kherak ke sejik bilci. Aku tak tinggal ke anakku. Kenapa? Ia dia gelepah lah kubur sakit kena godeh. Tu nak ya. Tapi tak reti lah. Kau kayu kau kedekum. Kadang-kadang tanah tepi sejik, orang-orang minta nak keluar sejik, tak bui. Dia tak reti sutin ayat.
Sejik nak beli bukan nak beri. Tahu. Jual lah kau sejik boleh tiga pintu deh. Sejik rapat lajak ni. Layar tu. Ho. Jatuh le tanah demo air hujan. Boleh dah nak minta tiga pintu lagi. Dia tanah belah nak. Tak buih. Demo kata ni 40 orang dah pergi kecek. Tak ada duduk sore habuk. Dengar putai, tengah tu nebeng, tengah tu imbe, tengah tu kemenek. Oh, habis lah. You know, kerah takwi dia tahu dia. Tengok tak nampak. Tak nampak akhirat. Orang minta tanah nak buat sejik dia takwi. La ilaha illallah. Haning nak ayat ni, dia tak nampak. Dunia jadi berlaku, akhirat esok minta nak klik. Tu Tuhan kata tu. Wahum yassarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal saliha. Ya Allah, hatalah aku klik kampungku semula. Ya Allah, aku nak buat amal soleh dah. Ya Allah, tu kata-kata rayuwe ahli kubur. Kata-kata ahli kubur lagu tu. Dia duk tepik, duk mangir, duk meluik lah kubur. Ya minta Tuhan, ya Allah, hatalah aku klik kampungku semula. Aku nak buat amal soleh dah. Khotu doh ya kali yang boleh klik, dia ambil habis harta dia, yo wika anak dia. Yo khairak kata nikah, yo khairak ke sejik mesti. Tu noh ya kali yang boleh klik. Hani tapi kita tak reti, ngaji tak reti. Tanah kita banyak, kita khairak kata lah buat sekolah tahfiz ke. Buat pondok tahfiz ke, buat qiraati ke. Ha, tu kita tu banyak ni dah. Gerai tu siapa tak habis nak bila dah. Pelik dah gerai tu. Tak buat, tak buat. Tahu kan no, dia, takut no, dia rumah lapar. Akhir sekali dia duduk teriak dalam kubur. Anak yang pergi ke dah? Tak pergi dah. Nak ayah tu. Hari ni, gaji ayah dia, where dia mati dah. Pergi buat apa lagi? Tak ada pergi tengok kubur-kubur tahu di mana lah. Nasa-nasa cabut habiliti dah sepak di rumah. Tu nak ayat kata kita di hari ni. Harap kat anak tu. Tu kacau taruh kat anak tu. Anak tak ada dah. Dia makan harta banyak. Kita taruh kebun berai-rai. 4-5-10 rai sore-sore. Anak kita pun tiga beradik. Duit lah tanaka pula juta-juta. Anak ingat tak? Tak ada. Anak pergi zairah lah kubur, tak ada. Pergi kerabi dah. Kekai kerabi. Pergi apa kerabi tu? Pergi ajar bining berenik. Itu nak ayak, dia tak nampak so nak ayak tu. Sungguh hamba tengok tu. Kau kayu, kau sengih. Haning nak ayak. Tapi dia susah dia tu. Dia susah sana lah. Sebab tu bekal hari ni ibu-ibu ayah-ayah. Yang mana kita nak pungut dana, nak pungut khairat ni. Untuk masjid kita ni, kita wui banyak sikit. Gagal lebih kita wui hak merah. Jangan wui hak hijau muda. Ni tak lepas 20 kot. Di sibar. Allah, pahna masuk sungguh doa ya. Aku rasa sungguh aku khairat. 20 kot lah. Nak godeh api neraka pun tak mampu. Tu nak rakyat kata 20 kot. We got 100. We got 300. Bukan anak hari orang minta. Duit tak ada hari malam ni. Tak hanya hari yang mari pula. Karena kita dah hijau, dia tak rumah. Buat kerok, buat guning. Tak ada kena gada gerai di tokosot dah. Tu nak rakyat kita kena mikir. Buat banyak kot sikit. Dia sebagai bekal untuk menjaga kita di akhirat esok. Dia nak jaga tapi dia perasan lah. Siapa dia tidak ada amalan, bekal tak cukup susah. Menjadilah tak dunia ke apa nama pun. Jadilah rak tamu teri pun. Jadilah apa ni agung-agung, raja-raja sekalipun. Bila tidak ada bekal. Walau raja Mekah sekalipun. Tak ada bekalai musikso di akhirat so. Tuhan tak ada kena warih soleh habu. Haning na ayat kita di hari ini. Tu yang pertama.
semaya no ya tu. Siapa dia tinggal semaya, tak hari dengan semaya, su'ul khatimah. Apa maksud su'ul khatimah? Neraka. Sutai ciwi dia, naruk. Ha, tu no ya tu. Gana tu, dalam surah. Dalam Quran tu ada wayah. Dalam Quran tu ada wayah. Masalakakum fi saqar. Dalam akhirat esok tu ada wayah dalam Quran. Masalakakum fi saqar. Tu ada cerita orang tak semaya di akhirat esok. Masalakakum fi saqar. Mereka tanya orang tu masuk neraka saqar. Dia kata masalakakum fi saqar. Apalah puakmu ni ramah sangat dia masuk neraka saqar. Dia nampak orang yang berderu, yang pulah masuk neraka saqar. Qalu lam naku minal musallin. Orang tu pun jawab ke malaikat tu. Qalu berkata mereka itu manusia yang masuk neraka tu. Yang ni jawab. Lam naku minal musallin. Kami dulu duduk di nibung tak semayah. Tu jawapan dia. Malaikat tanya gino kok muni ramah sangat masuk neraka sakot. Dia kata kami duduk dah dunia dulu tak semayah. Ni orang tak semayah sutai neraka sakot. Tuhan buat neraka cepat untuk nak buh orang tak semayah. Hani ngoyak tersutai masuk neraka. Hani ngoyak. Sebab tu jaga molek, buat kita ingat molek. Khususnya kepada anak-anak muda kita. Anak-anak muda kita. Rumanja-rumanja kita. Ngoyak kata. Kita bimbing anak kita ni. Kita nak pejam mata bila tak tahu. Wallahu a'lam. Nah, tinggal dia sikit lagi lagu mana nak jadi anak kita ni. Anak kita ni nak bawa agama lagu mana lagi ke datang. Bimbing takut dia sesak. Bimbing takut dia tak betul ngeri. Noyak terbimbing kita. Bila dia tak betul ngeri ke, siaplah kita. Apa ngejek tang. Kita becek dengan dia. Kita hadap ku cabai syurga, dia hadap ku cabai neraka. Sebab tu kena suh molek ngoci-ngoci dia ni. Khususnya anak-anak kita di tadika. Anak-anak kita di sekolah-sekolah. Kenapa? Apa? Kerana benda ni penting sekali. Nawi lekat semaya. Nawi lekat semaya. Sebab tu dalam rumah kita jangan we ada orang tak semaya. Ingat molek. Klik malam ni proses berlaku dalam rumah. Siapa dia lagi dalam rumah kita tak semaya? Anak kita lima beradik semaya berlaku tak? Ui semaya berlaku. Natu kita semaya ke tak? Ui semaya. Cucu kita semaya ke tak? Kena semaya. Sebab tu Tuhan kata, wa'mur ahlaka bisolati wastabir alaiha. Hanak suruh Datuk laki we anak bini dengan semaya. Wastabir alaiha. Sobalah di atas menunaikan semaya. Hatu naroyak tu hai suruh Datuk laki tu cara ke anak bini suruh semaya. Nabi pun katalah hadis, muru auladakum bisolah. Suruhlah anak-anak kamu tu dengar semaya. Haning noyak kata, kita ni ajaran Islam tak ada dah. Noyak comel, 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 comel. Kita orang Islam ni comel, moci-moci noyak tu. Sebab itulah noyak tu semaya ni kita kena utama. Semaya kena utama. Apa utama? Kena gaduh. Jangan duduk tinggal main-main. Bila dengar orang bedah, kena gaduh. Jangan ada waktu dan lah tu, dan lah tu, dan lah tu, dan lah tu, bang. Masuk ngorik asal. Ni orang buat main-main dengan semaya. Ingat molek. Ingat molek. Yang keduanya, ulama kata, tanda-tanda su'ul khatimah. Yang keduanya ialah anak yang deraka kepada dua ibu bapa.
Tu tinjal dah tu nampak tu. Tinjal dah. Bapa butik ting weh. Satu ya. La ilah ilah tu email weh. Lama sudah lah tu email. Bahamu nak kecek geno ni. Main lama sudah ni. Ya ambo kecek dia ting jalan. Dia mau tengok ke ting tak dengar ambo. Ambil ambo malah kecek kau ting jalan. Sakit dekat beri. Tu. Dia tengok. Sambil dia tengok ke ting. Pakat tengok ke ting. Tu muncul kambing tak mari. Dia tengok kambing. Tu waktu baik dah. Napa ting nak pergi tu waktu baik lah duit tu. Ni baru duduk lebek dalam baik. Lebek pun dia cari 20. Bukan cari hak 100. Cuma perau sekali segubuh tu ha. Dah 500 lebih tu pun habis lah dah. Kelesak balah ada lelaki tu lah. Tu cepat-cepat sikit kalau tu email wigena suci ting dia seluah ni. Apa ada lah. Tengok ni orang luas pun pandai masa dah. Ambo dah minta khairat ambo kena bergaduh. Kena bergaduh. Ya orang tak dengar. Dia tengok ting tu, ada kau tu tengok, ada kau ni tengok. Ya orang kita darat tak habis lagi. Apa boleh ada ting tu jalur tu. Kau tengok. Lek ting jalur. Jadi mabuk dah orang kutik tu. Allah tu tak ada habis gigi kau nombor sebab tak kata dah lah ni. Tak kata sebab. Baik tak ting pun jumpa gan. Dia pun nak klik tadi bubuh dah. Tu. Dah. Orang ada nulis belakang suara tu duduk. Kena tak nak masuk dia uang tu. Buat ting tak pun. Awak lari duit dah. Tu adik eh. Adik tak kena bawa ting. Lepas pergi ke demo, dia jalan sendiri ting. Gitu eh. Orang dia panggil kau ni hanya pergi, kau ni. Ya lagu tu. Malah jalan tadi ni. Pakak bubuh. Oh, banyak lo tengok lah, baru tumbuh. Dia di mana saat ni? Pelik sama buah ni. Tu pun nampak kaman lah. InsyaAllah, we kata. Jangan pada nusu. Mau ujur hating tak hari ke aku. Tak lewat itu. Sepengah mujur aku masuk neraka. Sebab tu dah. Tu kena rasa rugi kalau tak bubuh. Kerana dia nak tolong kita akhirat esok. Kalau we tu bukan we kata email tu. Amor tu kata we kata email. Tak saya we lalu. Kita nak sudahkan masjid. Musallah. Apa kita tengok dah saat ni. Ni nak ya. Ni mujur mah kita tu ada masjid kita buat sendiri. Kita boleh buat. Negeri yang kaya-kaya tak ada boleh buat apa nama duit banyak pun. Kita boleh masuk syurga dengan masjid, dengan balasah, dengan tadika. Ni nak ya pak kita mujur. Ada setengah-setengah datuk di Malaysia. Amor dia kecek dengan dia. Kata mujur, kata ni di butung dia kata. Amor tanyalah butung puan datuk. Dia boleh buat sejik semua tempat demo. Kerana buat sejik semua. Pak demo ni demo buat sendiri sejik. Tempat kami ni kerja buat.
kerja eh buat sampai molek-molek comel-comel. Sudah selalu dah. Nguk dia cukup tu Malaysia noya tu. Sebab tu dia ada duit mari dia buat sini. Mari dia buat tempat kita ni noya tu. Jadi tupai-tupai masuk syurga dengan tempat kita. Orang gitu tak ada. Duit dia banyak-banyak tak tahu ke mana. Itu noya. Kita ni boleh buat sejek. Sebab tu dia muju, dia muju, dia muju. Tak kita suai tempat diri. Kena kuatlah kita tu. Kita kena buat sejek tu. Jangan dia lawa orang luar masuk syurga dengan sejek kita. Pak kita, kita neraka. Kena tak ada buat sejek dah. Orang lain main buat sejek sudah sejek kita. Kerti tak? Sebab tu kita sebagai tuai kena utama sekali. Pakak khairah dah tak sudah lagi. Baru kita minta orang luar. Ni kita sendiri dah riba tangi. Nanti nak minta orang luar semata. Ni ingat boleh. Dukung mana rating ni? Sudahlah wali deh. Ada dah. Sudah dah. Baik ibu-ibu, ayah-ayah. Yang kedua, ulama kata di antara tanda-tanda su'ul khatimah iaitu anak yang deraka kepada dua ibu bapa. Anak yang deraka kepada dua ibu bapa. Ini pun tanda-tanda su'ul khatimah. Hani ibu-ibu ayah-ayah. Nah, tanda-tanda su'ul khatimah anak deraka dua ibu bapa. Sebab tu siapa dia masih ada mek lagi, cik lagi. Kena saya ke cik kita. Kena saya ke mek kita. Kerana dia adalah ibu bapa kita. Siapa dia deraka dua ibu bapa, orang ni su'ul khatimah. Apa su'ul khatimah? Tak comel hari dia dah mati esok. Tuhan tunjuk selalu dah. Tuhan tunjuk kata orang ni tidak ada keberkatan. Orang ni kena laknat. Orang ni kena supah. Iaitu orang yang deraka dua ibu bapa. Orang yang deraka dua ibu bapa. Sebab tu janganlah kita. Kita ada dua ibu bapa, kita sayangi dia. Pagi-pagi kita nak peluk mak kita. Nak pergi kerja, nak pergi mana, beli dulu barang mak kita makan. Lebih-lebih lagi dia tua. Pagi-pagi kita peluk mak kita, mak. Kita sayang ke mak. Mak, maaf kata mak, apa kita salah mak. Kita kena minta ke dia. Kita kena minta maaf ke dia. Memang takut kita teka budak-budak hari tu kita ni buah. Mek kita ada terasa dan sipel lah hati dia sampai ke hari ni. Kalau dia ada sipel lah hati dia sampai ke hari ni, hak kita, kita tak akan masuk syurga. Tak masuk syurga ke dakwa ibu apa. Hak ni nyata-nyata Nabi peroyak dalam hadis dia. Nabi pun royaklah hadis dia. Tuhan duk cerita keagungan ibu kita. Sebab tu tak boleh deraka Tuhan murih. Tu nak ayat kata. Sebab tu Nabi kata, hamba-hamba Allah Ta'ala buat dosa kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak azab di dunia. Dia pelewat azab di akhirat. So. Malaikat anak deraka ke dua ibu bapa. Tuhan balas dah dunia selalu dah. Nampak dengan mata selalu dah. Apa ni Tuhan bayar kis selalu dah. Ada asuran dah. Bayar kis selalu dah. Boleh tengok selalu dah. Hanina ayat kata. Sampai tak boleh deraka. Sama dia deraka. Su'ul khatimah. Tak boleh. Apa tak boleh? Deraka. Kerana tapak kaki, kerana di bawah tapak kaki ibu kita adalah syurga. Syurga di bawah tapak kaki ibu. Maksudnya, mu kena patuh ke mekmu. Mu kena hormat pada mekmu. Apa kita tahu berlaku dah. Anak dah dia berlaku, kita berasa gena. Kita jadi pok, kita berasa gena. Kita jadi mok, kita berasa gena. Bila anak kita berlaku. Allahu Akbar. Tak sangka apa anak jawab mulut. Ya.
anak jawab mulut kita kuasa dia. Nah, kita sebagai ibu bila kita suruh dia gapo-gapo dia jawab mulut kita. Kita kuasa ke mana? Allah sakit hatinya ha, anak. Mu ni boleh jawab lagu tu ke mek. Mek ni demek, mek tarak ni. Mek suruh mek air sikit tak sedah mu. Allah mu ingat tak mek dah jelau mu. Mek dah ngulik mu dulu kamu kecil-kecil. Kadang-kadang mu saat ni demek, mek pun demek juga. Mu tak tidur malam, mek pun tak tidur malam juga. Mu tak makan, mek pun tak makan juga. Allah datang hatinya mu. Geno kata kemek gitu lalu. Mu tak ingat kemek tu perah mu kecil-kecil lagi dah. Tapak kaki besar dua jari. Bila mu besar ni ke Allah tak herah kemek. Kita rasa geno ibu-ibu raya. Ni raya seorang ibu. Derakor berasa sakit hati. Bapa boleh sakit hati kita perah dia lama. Jasa kita banyak. Siapa tu raya dalam Quran dua kali. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Dua kali Tuhan ulang dalam Quran kurha. Kali pertama Tuhan kata hamalathu ummuhu kurha. Ibumu mengandung kemung itu penat dan letih talak. Semua hendak ibu-ibu kada mengandung semula bulan. Allah tak kena royaklah orang betino. Dulu dia tengok mak dia mengandung, hari ni dia sendiri mengandung, dia berlaki dah. Lagu mana dia rasa 9 bulan? Duk kandung anak 9 bulan dalam perut. Berasa lagu mana? Mula-mula ada benih dalam perut. Sebulan, dua bulan, duk mutah je baru. Mutah je baru. Tak makan nasi, tak lapar nasi, dia muntah. Lepas kata nak boleh adik ke, tak ada haul juga. Lepas tu mari bulan, tak bulan ni, tak. Jolok dah tu. Berapa boleh? Berapa boleh? Ibu, nak yak tak ibu, ibu, ibu. Ni nak yak kuam toraman kong meh. Seksa seorang ibu mengandung anak. 9 bulan. Bila 4 bulan, 5 bulan dia bersifat kau besar, kau besar. Allahu Akbar. Hak jangok habis dah jangok. Dah nak kecil dah jangok. Dia perut besar habis jangok. Nak jangok kena agak belakang letik. Usak buji sepuluh sa'id dah. Tak ada. Habis dah jangok, retina. Tak jangok tak apa lagi, tak rok, tak rok. Ada setengah orang, 8 bulan, 9 bulan, duk hijau lagi. Duk hijau lagi, duk mengandung 9 bulan, 8 bulan. Dia berkata, geno, gitu lalu padahlah, 9 bulan dah nak. Nak beranok dah, nak saling esok hari dah. Loh, kita tak hijau nak makan, mana. Oh, dia tak kerja nak ambil mana. Nak beli beras, nak bayar got api, got air, sewa rumah. 9 bulan pun kena nak kerja. Ni orang susah. Orang kaya 3 bulan dia beradu dah. 2 bulan dia beradu dah, tak kerja apa dah. Di rumah saja, ya. Tu lelaki dia kerja sore. Siapa je orang dah harta? Orang tak ada harta. 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, kerja. Kadang-kadang rebah tempat kerja kata. Ni nak yang duk kandung anak 9 bulan. Allahu Akbar. Nak tidur tengah hari, tak boleh. Ibu nak tidur, tak boleh. Duk tenang lah perut, gu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 g
kata, ibu tak boleh mengiring kau tu, mengiring kau ni. Balik kau tu, balik kau ni, sore ibu dah bawa anak 9 bulan. Sepatutnya anak nak deraka. Sebab tu Tuhan marah. Siapa dia deraka, Tuhan marah lah dah. Maka Tuhan marah, Tuhan lepak ke dalam deraka. Tak nak kecil banyak.
Ni nyata sekali Nabi kata arba'atu nafarin haqqun 'alallahi ta'ala. Alla yudkhilahumul jannata. Ada 4 golongan manusia tu hak Nabi kata. Hak Allah Ta'ala tahu masuk syurga. Tuhan tahu masuk syurga ada 4 pesen orang. Yang pertama Nabi kata mudminu khamrin. Orang yang mabuk, mati dengan mabuk, Tuhan lepas dalam neraka, tak masuk syurga lah. Yang kedua Nabi kata wal afu li walidai, anak yang neraka dua ibu bapa. Tu nak ayat tali masuk syurga. Yang ketiga wa aklur riba, makan harta riba. Yang keempat Nabi kata ialah wa aklu malal yatim zulman, makan harta anak yatim secara zalim. Ni 4 golongan ni tak temu tak bahu dengan syurga. Hani ibu-ibu nak ayat. Sebab tu kita takut sekali kita. Ha, takut sekali nak ayat tu. Sebab tu kita kena jaga-jaga. Anak neraka dua bapa, maimi si kau sawan. Tidak, tak ada hak nak masuk syurga. Tuhan mereka. Tu Tuhan royak ada kro'eh tu. Amal dia royak dia membukai pambu nak panah-panah. Hamalatuhu ummuhu kurha. Ibumu mengandung gemung itu, penat dan letih. Letihlah ibu royak. Klik hijau pula dah hiyak-hiyak-hiyak. Klik mari nanak pula waya nak makan nasi. Nyayu pula goreng ikan pula. Tukar weh letih habis letih seorang ibu. Hijau habis hijau dah. Tapi kandung anak susah tu. Saya ke anak. Kata saya dia gugur tukar mula-mula tu lagi. Makan ubat weh. Weh jatuh. Tu nak ayat. Tapi dia saya, dia kandung juga. Sambil tu, baik tepuk kau cacak lagu mana kau. Dia pera, anak dia, dia tak tahu. Hanya kau busung kau, dia siung, dia dukung anak dia. Orang lain beci, dia tak beci ke anak dia. Hanya sepatut tak anak nak neraka. Tapi ada anak neraka sampai semalih mek pun ada. Siapa semalih mek pun ada. Tu nak ayat kata anak. Tu balah budi ke ibu dia nak ayat tu. Ibu dia mengandung ke dia. Ibu dia pera ke dia. Ibu dia beranak ke dia. Akhir sekali dia semalih mek dia. Haning ahli neraka tengoklah bila-bila di dunia. Haning ibu-ibu nak ayat. Ni kita takut dah hari ni. Yang kedua Tuhan kata wa wada'athu qurha hamalathu ummuhu qurha wa wada'athu qurha. Dua kali Tuhan ulang qurha. Apa qurha? Penat dan letih. Tak lok. Mana tu? Hak mula-mula mengandung. Hak yang kedua wa wada'athu qurha. Ibu mung beranak kemung. Ibu mung saling kemung. Kurha. Penat dan letih juga. Jadi dua kali letih ibu kita. Satu tika mengandung kita. Yang kedua tika dia saling kita, beranak kita. Ni tu hero yak lekro'eh. Lepas tengok. Hari ibu kita beranak kita lagu mana? Tengok hari ni kita beranak ke anak kita. Ni nak ayat moci-moci. Hari ni kita beranak ke anak kita berasa lagu mana? Sedap dah beranak. Oh, dia meroyak hari beranak ke. Ha, kena hak buluk huduh tu tak. Bok pek, mengepek. Mengepek. Itu lelaki tak rasa dekat. Kata di bini. Ni buku WMU lakon. Tak pula WMU sedap aku ni. Ha, nak ayat. Hak mulut huduh tu ke mana aja. Tu lelaki pun ambil kapok. Ha, aku nak khat dah. Pum. Ha, aku tahu dah. Baru beradu. Bodoh tak lama. Sudah. Tak ada apa tu aku. Tak ada dah gue yang hak tumbuh-tumbuh. Tanya hak tumbuh pula. Ya belak bini pun.
Dulu tu lagi kerak tahu dan sedar. Bawa habis dia terapu tanya. Tak ada dia yang tumbuh baru. Cending-cending wangu. Itu orang yang peri. Orang beranak lagu tu dah. Itu nak ayat. Nah. Haning nak ayat. Tuhai ayat ibu mung tu saling ke mung tu. Kurha penah. Tak tengok. Cuba tengok hari ni orang muda-muda hidup saling, hidup beranak ke mana. Hak beranak hospital, hak beranak di rumah dengan tok bidan. Lepas ni banyak hospital belakang dah, banyak rumah sakit. Nah. Ni kirim peruk ke bomo tu, kirim peruk ke bomo ni. Tu nak ayat tu. Pergi nak beranak tu kat we, masuk dalam Hong Kong. Tu kat we, berapa orang tu tunggu queue. Tu nak tengok jalan hok mana buka dulu. Hok tu lah naik ke dekat kekain. Semua belalai sini senang. Semua meko lecok tu gitu. Tu nak ayat kata. Paya bang podo wati gorek. Dia ambil hati. Dia angcai orang nak beranak. Cak jen-jen nak cak jen-jen. Memi arai, memi arai. Tamadak. Dengan ni pada tamadak. Bayar bang pun. Terus ini dia kenalin lah. Tu laki dia isap rokok bawah tu. Tak ada bergaduh bini nak beranak. Orang mari tanya, apa je bini beranak? Lepas tu ke mana? Tahu, tak gini dah leh. Dia bila puting rokok tau. Aduh nak ayak tu laki tak apa. Bini ke tepatnya. Apa beranak orang dekat putih motel lagi pun cabut anak nuduk tu nak ya paning dek remak pun remak orang pas orang bukan besar ibu tangi payah kata cajin-jin lah hai cai lek-lek hai cai lek-lek neng som sang nak tumbik mamak sore pun bukan mudah. Tidak. Pak bukan tumbik selalu. Sekali janggi lagi. Muka tu merah sepuluh ayam menerai dah. Payah bang kata, jajin-jin lah, mai pendai. Nami arai ti. Ya khidmat lah, jajin-jin. Neng, so, sam. Baru nampak kepala je baru. Nak tubik berapa kali? Tu nak ayat tu ibu susahnya nak beranak. Banyak mana ibu beranak mati ibu. Banyak mana ibu beranak mati ibu banyak mana. Gi beranak ke anak tapi ibu mati. Anak tak mati. Seolah-olah ibu dia kata kena. Hawa hiduplah tak apa, biarlah mek mati pun. Belalah mek mati pun tak apa. Mek tukar dengan nyawa mek. Asalkan hawa hidup tak apalah jadi manusia. Mek mati tak apa, tu nak yak tukar dengan nyawa, gada nyawa. Banyak mana retina mati dengan sebab beranak. Ni nak yak kata susah tak susah mek kita beranak. Honing lah butir tu hek, butir marah. Marah sekali tak ada dah. Sebab tu Tuhan dah ajar nawi anak tu buat baik kepada lu apa. Suruh anak buat berbukti baik kepada lu apa. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wa khfid janāḥal dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī ṣaghīrā. Tuhan pesan lima perkara suruh anak buat baik kepada dua ibu bapa. Yang pertama Tuhan kata mu jangan jawab mulut mekmu. Tuhan kata wala tanharhumā jangan buat kasar. Wa qul lahumā qawlan karīmā
bila nak kecek-kecek molek dengan mek muncik. Waqfit janahadzul liminar rahmati. Bila nak jalan dapat mek muncik, kena tunduk-tunduk-tunduk itu. Waqur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Yang kelima mukna doa ketika mekmu. Mu jangan tak doa mukna ingat. Ya mati kau ya tak mati doa. Doa lagu mana? Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah bagilah rahmat kepada mekku cikku ya Allah. Karena ya letih duk ngasuh aku duk pera aku tukar aku kecil-kecil dulu. Kama rabbayani saghira. Sebagaimana ia duk mengasuh aku tukar aku kecil-kecil dulu. Letihnya mekku duk mengasuh aku. Letihnya mekku duk pera aku. Masa aku kecil-kecil dulu. Ya Allah bagilah rahmat sebanyak-banyaknya kepada mekku. Tu Tuhan ajar ke anak we reti waktu ke anak bapa. Bukan ada waktu we anak tu siap. Bukan ada waktu we mak kita siacai dengan kita. Jangan buat we make kita titik air mata sakit hati dengan kita. Neraka. Hani ingat molek adik-adik ni. Rumanjo-rumanjo kita. Anak-anak muda kita dah hari ni ingat molek. Kadang-kadang anak ni muda ya. Dan dia tak sigapa tak kena dengan dia. Ikut dia kata belakang ke make dia. Tu nak ayat tu perangah huduh tak huduh. Neraka. Neraka tempat neraka ingat molek. Ha, tu nak ayat tu. Sebab tu bimbing sekali ibu-ibu. Itu tanda-tanda apa tu? Iaitu tanda-tanda. Tanda-tanda ialah su'ul khatimah. Ha, su'ul khatimah. Ha, tu ingat molek, ingat molek, ingat molek, ingat molek. Ha, sebab tu di hari ni kita kena jaga, habis-habis jaga. Ha, tu nak ayat tu. Sebab tu janganlah, janganlah. Pas bukan kata beranak saja. Bukan beranak saja dok. Bukan beranak saja. Dah. Pera pula. Mek kita tu noyak tu. Lepas beranak dok, gadah nyawa dok, pera pula. Pas pera budak bukan anak burung. Anak burung sebulan ekor banyak tu dah makan upai sendiri dah. Anak orang semula tak tahu ke mana lagi. Duk jadi tai gagak lagi. Mek nak ayak kelik mari mau sakit dah. Patai pulak makan. Nak makan cekak, tumyam. Tapi takut anak sakit perut. Makan anak gelama kering. Dia mau buk nasi sodek. Oleh nak lele pinggir juga. Makan tak namah dah. Bakar anak gelama kering, rembah-rembah-rembah kuala bu tegak mamah keruk-keruk-keruk. Tuai tegak mata hijau, pucat besi. Nama vitamin mana anak gelama kering. Haning nak ayat terbelah seorang ibu. Nama ke sedak, tak bolehlah anak pek dada ni sakit beruk. Bukan ia tak boleh makan, tum yang sultan. Maka waktu gocah salah dah anak dia tu. Hani nak ya seorang ibu patah sampai tanggung tu. Hatu nak ya. Malai-malai ni kau, weh, ha, kena anak tak sehat kau. Teriak. Teriak, teriak, teriak. Kena hapasa perangah tak melek foto juga, teriak. Dia mengatau, oh, babo weh, nak buat gena lah. Teriak malai, babo. Bapa malas dah babo, eh tak ada tidur babo. Semalas sampai cerah babo. Oh, lepas isya tegak mula yang leda tegak. Eh, 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 eh. Habis dah pak dia tu baca belakang dah. Ayat kerusi, ayat meja habis. Dia habis. Ayat seribu dinar ke seribu kuk, wah habis. Ah, noyak habis noyak tu. Teriak. Tidak. Ah, tu nak noyak kata. Ibu jaga. Ibu ni jaga noyak tu. Anak tak tidur, dia tak tidur. Kalau kita kau dah kenyir, kau pun jenis. Teriak ambil lah mulut, dia perekut tak ketik nyamuk, aku nak tidur sedap. Dok, dok, dok.
Anak eh Siti ya. Tepuk dah. Iya juga ambil kek dah apa dah. Kepong. Pukul 2 malam dia mengepong lagi. Dia buat lagu lagi. Okey, tepi rumah tu je nak rock. Dia nak mulai pukul 2 malam. Mengigar sini. Tok laki. Bangun gigi keu. Tidak. Kau jatuh. Ibu ni kau habis dah. Sebab tu Tuhan marah sangat noya tu. Tu Tuhan marah sangat kita noya tu. Ha, sebab tu. Ini tanda-tanda su'ul khatimah. Ingat boleh. Islam ajar kita. Ni Islam ajar kita nak ucomi, nak masuk surga mudah. Tiba-tiba kita tak ikut apa yang diajarkan oleh Islam. Ha, sebab tu dah Tuhan marah dengan korun bapa. Sebab tu hari ni maci-maci anak kita kena royak. Kena ajar anak kita hari ni. Tidak tak reti budak-budak lah ni. Weh, budak lah ni tak reti benar. Nak geno agak sepuh ayah daging. Anak kita lah ni sepuh ayah daging. Mek duit, cek duit, mek duit, cek duit, mek duit. 18 tahun tu dah minta duit lagi. Tak ada lagi rai rap dan rai cai semata. Tu. Mek duit, cek duit, mek duit, cek duit. Baru habis mahu nak masuk maha ujian lain. Tak boleh makan jasa lagi ibu ayah. Tu nak ayah tu. Dia tu beri duit semata lagi. Ambil di hari tu. Ambil di beli kereta pasti hari tu. Dia nak kereta pasti tak dengar dah. Kita tak sah dah. Weh, nanti kita pergi beli nibong. Nibong mula boleh. Weh tu. Tak sih. Gatung kita pasti situ. Goling lah pasti. Malu kok ke. So dibeli juga. Padahal ada rumah ada 3 keng dah. Tak reti dia nak. Dia nak tak reti dah. Hani anak nak ya. Sebab tu kita ajar anak ini. Ajar anak aku tu dah. Mek duit, cek duit. Mek duit, cek duit. Sebab dengan mek dia ada pergi kelai duit. Ada rungan ping duit. Hani nak ya. Tak boleh makan jasa lagi. Tak boleh makan jasa lagi. Bila nak makan jasa? No. Ya habis ngaji cuk ninja anu gapo anu. Kalau dia tu nak bui kecil mek. Ada setengah orang dah makan ke dia. 7,000 sebulan beranggoh dia. 15 bulan, 15,000 sebulan beranggoh dia. Tak ingat mek dia. Dia beli kawai kering dia, cang dia tu. Jaga piu pula dah, takut hidup. Dah tua ni dah hidup kepek dia. Dia dah. Mek dia pakai nasi dengan budu tak berada. Tak ingat mek dia ada suap dia. Tak ingat mek dia ada basuh tarik dia. Ada setengah orang yang mek jadi amata. Mek jadi amapri. Tak boleh bangun dah tahu-tahu. Duduk dah belakang-belakang. Kadang-kadang anak 5 beradik tak boleh payah mek sore. Tak boleh jaga mek sore. Dia deki buat dia. Mu tak klik. Mustahak lah. Kata aku, aku dengan mek semua. Aku ni nak malam, nak malam. Masa saya mek, mu tak boleh. Mu rasa takut bini. Dia balas dia beradik dah. Mu rasa berapa ni? Dia balas dia beradik dah. Kena kena dia ni sore dengan mek ni jaga. Dia dah jauh tak klik anak. Ha, naya anak 5 beradik naya kena perah mek nak jaga mek sore tak boleh. Mek beranak sore, perah sore. Ha ni naya tu. Mek beranak sore, 5 beradik. Pek kecuk tu lah pakai risaknya. Tu pakai dia berak tak paham mek tu kecing situ. Duk jeluak tak belakang mek tu. Tapi mak anak bila dia besar nak jaga mek sore tak leh. Kadang-kadang mecok. Mek dia kata nak berak. Dia pun kepo. Oh Datuk ni dia suap nasi. Oh, nak berak lalu lah.
hati tak busuk thairah tu. Thairah tua. Bermak yang kata, mak yang nak berak. Dia pakai pau, mak dia kata, mah, gai, tak dilubah. Mak yang kata, aduh, sakit. Jangan buat derah lah, mak sakit. Mak dia sakit, dia rembah lubah. Mecok, malah anak mak yang kata. Buah dia jaga mak dia. Dengar yang kata. Mak dia pegang dia 18 tahun, dia tak duduk mana lagi. Mak dia sakit berapa hari barulah. Dia jemuh dah. Masa mak dia kata, sudah. Dia halau tangan. Nak pasal berak mak dia nak jatuh anak. Ning tengok molek anak. Ingat molek amuroyan. Amuroyan wui cerak-cerak selalu dah. Ning kada orang yang deraka kepada dua ibu bapa. Tuhan marah, Tuhan marah. Ha tu ibu-ibu ayah-ayah nak ayah tu. Ning besar nak ayah. Dah, ning besar sekali nak ayah tu. Ha, maka malam ni ngamuk rasa setakat ni lah. Ha, untuk kali ni ni. Dah, ada dua kargo lagi. Tapi panjang. Ha, kerana sejak setengah ni, kamu tengoknya lebih sikit dah. Ha, tu dah. InsyaAllah lain kali lah. Kalau tengok rawang pun banyak pada malam ni ni. Ah, no ya perabihan dan ni siap ayah kukuk sungguh. Ah, tu insyaAllah ta'ala dah. Ah, tu lagu tu lah. Ah, kerana nak menasik lagi, nak ada rawan lagi. Ah, kerana dia mahu suruh berapa sejak setengah. Ah, dah. Saat ni kita mula pukul 9 lebih sikit, pukul 10 minit. Ah, ni tak kira. Itu dah lebih kurang ibu-ibu ayah-ayah. Dah. Ibu-ibu ayah-ayah nak ayah kata, itu keadaan kita. Yang ketiga, apa nama? Orang mabuk. Yang keempat, orang penyakit tinggi rare. Ni, pak ni. Pak ni lah. Apa ni? Orang yang su'ul khatimah. Apa maksud su'ul khatimah? Akhir masuk neraka. Ha, tu apa tu orang mabuk? Yang tiganya orang mabuk macam-macam. Orang mabuk ni main misik kausawan. Bila dia mati dalam mabuk dia. Dia mabuk, mabuk, mabuk tak ada beradu lagi. Dia tu payayam dah nak beradu dah, tapi tak ada beradu. Tak ada beradu lagi, dia mati cilah tu neraka. Tu hak Nabi kata lah ni mudminu khamrin. Orang mengekali mabuk. Apa mengekali mabuk? Mabuk tak ada beradu lagi. Tak ada bertobat lagi. Yang keempat, siapa dia? Menyakiti jiran. Wayu'zunal jiran. Orang yang menyakiti jiran. Orang ni pun semua tu juga masuk neraka juga. Nabi kata. Ha, sebab tu empat perkara ni. Nah, satu orang buat main-main dengan semayang. Yang kedua anak deraka dua ibu bapa. Yang ketiga orang mabuk. Yang keempat ialah orang menyakiti jiran tetangga kita. Ha, itulah malam ni ibu-ibu ayah-ayah sekadar dah dulu nah. Insya-Allah lain kalilah kita jumpa pula. Ha, jumpa pula insya-Allah masa dialah. Nah, ha tu. Maka sekiranya ada salah silap sikit banyaklah dalam ucapan hamba ni, hamba minta maaf banyak-banyak. Terkasar bahasa, tak sedap dengar aku ambo kecek ni. Minta maaf lah. Ambo tak ada niat aku mana-mana. Ingat nak buat kita pahal dengan agama. Supaya we jadi, terik-terik kita boleh buat amal jaga molek lah. Kata kita ni nak belayar jauh, nak pergi jauh, nak pergi jauh. Dan pergi jauh dah, tak boleh tolong-menolong di antara sama-sama kita. Ambo tak boleh tolong demo, demo tak boleh tolong kita. Tu nak ayat kata, tak dunia tak apa. Tak ada duit boleh beritah. Kalau tak ada orang duit beritah, ada tu orang nak sedekah tu. Demo tak lock lagi dah hidup, demo wui nasi wui tepung. Demo tolong beli ubat. Tapi akhirat esok tu heroyak dah. Tu heroyak dalam Quran dah. Tu kata, fala ansa babainahum yauma izin.
Tidak ada guna dah waris waroh ramah pun pada hari kiamat esok. Yauma izin pada hari itu, hari kiamat esok. Kita ada di akhirat, tak ada guna dah waris waroh ramah. Learning siapa dia waris waroh ramah, sedah. Kek waris tu mari, kek waris ni bui. Wak uluk, wak gapo, sedah. Waris ramah. Tu nak ya. Nak jadi tu nebel, boleh ke dia, kerana waris dia ramah. Tapi Tuhan kata dalam Quran, di akhirat esok tak ada guna dah. Tak ada guna waris waroh ramah. Lagi pula Tuhan kata, wala yatasa alun, tak boleh nak tanya-menanya. Tak ada nak tanya-menanya di akhirat esok. Tak ada kata, hey, wemu, mari kau tengok ni, kita nak sorak sikit ni. Kita nak dekat mana pula. Mana nak tu kita dekat mana, hey? Eh, sepupu dekat mana? Anak mamak tu dekat mana? Tak ada. Masing-masing bawa diri lah. Sore-sore bawa diri lah. Tua kai tua man. Mung-mung aku-aku. Hal ini di akhirat esok ingat molek. Sebab tu persiapan kita kena prom untuk nak lui. Apa ni anakku kita kena. Ning lah kena mengingat ibu-ibu ayah-ayah. Maka setakat ni lah malam ni. Sebelum akhir ni. Amo banyak-banyak terima kasih kepada Tok Imi kita, Tok Khotik, Tok Bilah. Juga kanak-kanak semua. Tok Nebel kita, Pucuai dia, Ceroboh dia, Perosok dia. Begitu juga Tok Menek kita. Begitu juga Socok kita. Begitu siap lapisan Tok-Tok semua berterima kasih belakang. Seterusnya kepada hadirin hadirat. Ibu-ibu ayah-ayah semua yang ada di tengah padai begitu ramai malam ini. Itulah. Maka ambo sudahi dengan lafaz yang beliau. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan hamidin. Hamdan syakirin. Hamdan zakirin. Hamdan sabirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا وحبيبنا مصطفى محمد والحمد لله رب العالمين